Eh, Pan, lo belum kelar ya? Gue udah kelar nih, cabut yuk. Bentar lagi, Wan. Gue masih belum kelar nih tugasnya. Lo kalau mau cabut duluan gak apa-apa kok. Wah, mending lo jangan lama-lama deh, Pan. Sendirian di sini bahaya tau gak? Lah, emangnya kenapa, Wan? Lo nggak tahu ya, Pan? Kalau di kampus kita ini ada penunggunya. Dan penunggunya itu katanya suka mengganggu orang yang suka sendirian di kampus sampai malam-malam. Ah, masa sih, Wan? Konon, menurut rumor yang beredar, hantu tersebut adalah hantu penasaran yang merupakan mantan mahasiswa di kampus ini. Katanya sih, dia meninggal akibat bunuh diri dengan cara menggantungkan diri di kelas ini. Konon, dia nekat ngelakuin hal itu karena dirinya kerap diejek dan dibully sama teman-teman kelasnya. Ah, itu kan cuman rumor aja, Wan. Masa kamu mau percaya gitu aja sih sama rumor yang belum tentu benar? Yah, kalau lo gak percaya sih, itu urusan lo, Pan. Tapi gue cuman ngingetin aja, kalau penunggunya itu suka muncul di kelas ini. Ya udah deh, Pan. Gue balik duluan ya. Gue saranin sih, lo jangan lama-lama deh pulangnya. Daripada lo kenapa-kenapa. Dan satu lagi sih, Pan. Kalau lo emang nanti digangguin sama Tuhan tuh, katanya sih, dia bakalan pergi dan gak gangguin lo kalau lo bilang sayang sama dia. Iya, makasih nasihatnya. Udah geh, pulang sana. Ya udah, gue cabut dulu ya. Hati-hati, Wan. Astagfirullah, kenapa mati lampu begini ya? Apa jangan-jangan satpam kampus gak tahu kali ya kalau masih ada orang? Ah, ya udah deh, balik aja, lanjutin tugasnya besok aja deh. Astaga, kenapa pintunya gak bisa dibuka sih nih? Aduh, kenapa deh ya? Halo, Pak. Pak, tolong Pak. Ini masih ada orang di dalam kelas, Pak. Halo, halo. Astagfirullah, siapa ya itu? Aduh, siapa sih ya? Jangan nakut-nakutin deh. Kamu siapa? Wah, kuntilanak. Tolong, Pak. Tolong. Wah, tolong. Ampun. Jangan ganggu saya, ampun. Dan satu lagi sih, Pan. Kalau lo emang nanti digangguin sama Tuhan tuh, katanya sih, dia bakalan pergi dan gak gangguin lo kalau lo bilang sayang sama dia. Tolong jangan ganggu saya sangat sayang sama kamu. Saya bukanlah orang yang membuli kamu. Tolong maafkan saya kalau saya salah. Mas, mas, bangun mas. Jangan tidur di kelas mas. Halo mas, mas. Wah, hantu, tolong. Astagfirullahaladzim. Mas, saya bukan hantu. Saya satpam di kampus ini. Masnya kenapa toh? Kok masih belum pulang? Astaga, maaf pak. Tadi saya entah kenapa seperti digangguin sama sosok kuntilanak di kelas ini. Walah mas, makanya mas, jangan suka sendirian di kelas ini sampai larut malam. Di kelas ini suka ada penunggunya.
Ya udah, sekarang masnya pulang sana. Udah malam banget ini. Iya, Pak. Makasih ya.